Pekan Paralimpik Provinsi ketiga di Tanjung Tabalong. Atlet asal Banjarmasin, Desi Apriani menambah raihan emas di nomor lompat jauh klasifikasi F+ 54 Tunarungu. Sementara itu, raihan emas juga datang dari nomor lari jarak 400 meter klasifikasi Tunarungu atas nama Sayed M. Yuda. Tambahan medali tersebut makin mengokohkan kontingen Banjarmasin di peringkat pertama dengan torehan lebih 35 medali emas. Atlet putri Banjarmasin, Desi Apriani, yang turun bertanding di nomor lompat jauh klasifikasi F+ 54 Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi ketiga di Tanjung Tabalong Senin sore, berhasil menyabet medali emas. Desi, yang merupakan sprinter andalan Kalsel di nasional ini, membukukan angka lompatan sejauh 4,64 meter. Mengungguli lawannya dari Banjarbaru, Dwi Intan Pratiwi, yang hanya mampu mencatat lompatan 4,30 meter. Lompatannya? Lompat 4,64. Sumbangan emas untuk kota Seribu Sungai juga dibuat sprinter atas nama Sayed M. Yuda. Turun di nomor F+ 54 Tunarungu jarak 400 meter putra, Yuda berhasil finish tercepat dengan catatan waktu 55 detik. Unggul 4 detik dari kompatriotnya Hardiansyah. Tambahan 2 medali emas dari Desi dan Yuda di hari ketiga pertandingan ini mengokohkan Banjarmasin di peringkat pertama klasemen sementara perolehan medali Pepar Prof 3 dengan raihan 35 medali emas. Torehan tersebut bakal sulit dikejar kontestan lainnya, termasuk tuan rumah Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi. Dari Tabalong, Tim Liputan iNews melaporkan.